Kuasa hukum Verdi Sambo, Rasamala Aritonang, berharap majelis hakim bersikap akuntabel dalam pemeriksaan dakwaan yang telah dibuat jaksa penuntut umum dalam sidang perdana kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Jika terdapat kronologi peristiwa yang tidak lengkap dalam dakwaan yang dibacakan, maka tim kuasa hukum akan mengambil langkah eksepsi. Dan berikut pernyataan kuasa hukum Verdi Sambo, Rasamala Aritonang, dalam program CNN Indonesia Newsroom. Di hadapan persidangan nanti kita dengar dulu, siapa tahu ada perubahan dari jaksa penuntut umum kan. Nanti kita lihat dulu besok, tapi pada prinsipnya dari yang sudah kami terima memang ada beberapa kronologis, ada beberapa peristiwa yang mungkin nanti mesti kami lengkapi supaya fakta yang utuh dari semua rangkaian peristiwa dari awal sampai dengan timbulnya akibat ada korban di situ Yosua, itu bisa disajikan secara lengkap. Nanti tentu setelah dakwaan, kalau memang kurang lengkap, nanti kan kami ada kesempatan untuk menyampaikan eksepsi. Tapi nanti kita lihat dulu ya, kita dengar dulu dakwaan itu dibacakan oleh jaksa penuntut umum di depan persidangan besok. Baik. Jadi mudah-mudahan nanti hakim kita kasih kesempatan lah, beliau bisa, majelis ini bisa menilai secara objektif lewat semua fakta yang disajikan. Dan sebenarnya kami juga punya harapan baik dari pihak JPU maupun dari pihak kami sama-sama menyajikan semua bukti yang utuh. Jadi tidak hanya bukti yang bagian menguntungkan untuk dakwaan atau bagian yang menguntungkan untuk bagian pembelaan, tapi semua bukti yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran dalam persidangan ini sama-samalah kita sajikan dari semua pihak. Kan di hadapan persidangan nanti kita dengar dulu, siapa tahu ada perubahan dari jaksa penuntut umum kan. Nanti kita lihat dulu besok, tapi pada prinsipnya dari yang sudah kami terima memang ada beberapa kronologis, ada beberapa peristiwa yang mungkin nanti mesti kami lengkapi supaya fakta yang utuh dari semua rangkaian peristiwa dari awal sampai dengan timbulnya akibat ada korban di situ Yosua, itu bisa disajikan secara lengkap. Nanti tentu setelah dakwaan, kalau memang kurang lengkap, nanti kan kami ada kesempatan untuk menyampaikan eksepsi. Tapi nanti kita lihat dulu ya, kita dengar dulu dakwaan itu dibacakan oleh jaksa penuntut umum di depan persidangan besok. Baik.